Okay guys, assalamualaikum. Selamat datang di channel Beta Gym lagi. Kepada korang semua dah like, share, komen dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih kepada korang. Kepada korang yang belum subscribe lagi, sila subscribe channel ni, okay. Hari ni saya nak ceritakan kepada korang sebab ada satu penyakit penyakit yang sangat bahaya untuk fry bawah umur 2 bulan. Selagi kita tak pisah dia seko-seko, penyakit tu boleh menyerang kepada kita punya ikan. Jadi itulah kebetulan ikan saya satu spawn tu, satu induk kan, dah terkena penyakit tu. Jadi kita cuba rawat dia. Penyakit ni susah untuk dirawat sebenarnya. Kalau rezeki saya ada, insyaAllah ikan tu selamat lah. Tapi penyakit ni tak kira lah berapa lama orang tu namai ikan. Breeder yang dah 10 tahun, dah 20 tahun main ikan pun tetap akan kena penyakit ni. Tak susah kita nak elakkan dia. Penyakit ni adalah penyakit yang paling ditakuti oleh semua golongan breeder. Tak kira dah baru dan lama, okey. So, penyakit tu adalah penyakit velvet. Penyakit velvet ni akan menyerang ikan dalam kuantiti ikan tu dalam keadaan community lagi tau. Kita tak pisah lagi. Jadi, kat situ penyakit tu akan berjangkit lah pada ikan lain. Jadi semua ikan akan kena. So hari ni saya hari ni sebenarnya sedih juga sebab ikan tu adalah anak-anak ikan samurai. Anak-anak ikan samurai. Jadi tak apa, induk dia kita ada lagi. Sekiranya yang anak-anak ikan ni tak dapat diselamatkan, kita akan cuba lagi, kita kawinkan induk lagi. Okay, punca penyakit ni datang daripada segi faktor air dan juga suhu dan makanan. So makanan ikan yang tak habis dimakan tu akan membuatkan bakteria ni akan datang menyerang anak-anak ikan ni. Jadi sebenarnya saya ni rasa macam down juga. Saya mengharapkan anak ikan tu lah, anak ikan samurai. Tapi tak ada rezeki saya. Saya cuba rawat sebab, tapi pengalaman saya memang susah lah kita nak rawat ikan yang dah terkena penyakit velvet ni. Jadi saya dah sediakan air dah dalam bekal baru. Jom kita tengok macam mana saya rawat ikan ni. Okay guys, ni saya punya anak ikan samurai. Yang ini anak fancy. Anak fancy ni alhamdulillah masih lagi sihat. Dia tak terkena sebab bekas dia tak sama kan. Kalau setitik air daripada sini masuk ke sini, mereka pun akan kena juga penyakit ni. Jadi hari ni saya akan buat tugasan untuk saya tukar air ikan ni lah. Ini tak ada masalah, ini sihat lagi. Cuma anak-anak ikan samurai ni, kalau korang tengok, zoom . Jap, tengah cari. Okay ni. Ini anak-anak ikan samurai. Okay. So kalau korang tengok dah berkurang kan. Saya pun terpanjat sebenarnya. Petang semalam mesti nampak. So ada yang dah mati. Ini ada yang dah mati. Saya fokus lah ini. Ini dah mati. So saya tengok memang dah berkurang. Banyak yang mati. Memang banyak. Jadi kalau korang tengok dekat-dekat, ikan ni macam ada bintik-bintik putih kat badan dia tau. Itu tandanya dia orang dah kena velvet. Cuma sayanglah ikan ni dah nak umur sebulan dah. Okay, so ambillah pengajaran dalam video saya buat ni. Korang kena jaga air . Sebenarnya air ikan ni tak ada masalah. Sama je masa sebelah saya buat. Anak ikan fancy memang banyak gila. So mungkin samurai ni daripada segi itulah, dia serang, penyakit ni serang kita tak tahu . Korang boleh tanya pada otai yang lebih lama daripada saya, dah 10 tahun 20 tahun. Penyakit velvet ni memang dia serang tanpa diduga. Korang tengok tu, tengah sikit dah. Memang sedih gila lah.
siapa tak sedih kan, kita dah jaga elok, bagi makan BBS. Lepas tu yalah, kita bagi makan pagi petang pukul 5 tengah pagi, bagi makan dulu masa saya kerja kan. Lalas kena sakit ni, so penyakit ni memang bahaya. Jadi saya akan pindahkan ikan-ikan yang ada ni ke dalam bekas ni lah. Okay, bekas ni saya campur air biru, garam biru, garam ubat biru dengan Malefix. Okay, ini pun air peram. Jadi kita akan pindah. So saya akan pindah menggunakan sauk lah kan. Tapi sauk tu kalau korang nak guna untuk ikan-ikan ni yang sakit ni, korang pastikan korang gendam dengan air panas lah. Selepas tu gendam dengan air panas supaya tak lupa ubat tu, ubat Malefix apa semua, gendam dengan air panas sekali. Betul pun korang, korang boleh guna balik. Kalau tak, nanti dengan guna untuk yang lain, memang akan berjangkit lah. Memang akan berjangkit. So penyakit ni adalah penyakit yang paling ditakuti oleh semua breeder. Okay, macam saya kata tadi, sedikit, setitik je air yang ikan yang kena sakit tu masuk dalam bekas lain, dia akan berjangkit kepada ikan-ikan yang dalam komuniti yang lain tu. Jadi memang bahaya. Okey, dah lalan tu saya nak tunjuk kedai saya sekali yang dah siap. Pemas ni tapi ikan belum banyak lagi lah. Okey, yang ni. Ini semua induk-induk. Ni induk-induk saya, yang ni yang samurai. So anak dia lah yang kena penyakit tu. Nak macam mana kan? Tak ada rezeki. Jadi mati kala. Okey, jom kita tengok ni anak ikan saya yang dah saya groom. Ni yang first batch eh. Ini yang first batch. Okay, lebih kurang ada 100 ekor jantan kat sini. Jadi korang semua kalau nak ikan dah boleh lah PM saya, ataupun nak taruh rumah pun dah boleh. Ikan tak adalah mahal-mahal, murah-murah je. InsyaAllah. Orang cakap apa, mampu, mampu beli. Ini inilah ikan-ikan saya yang saya ada buat masa ni. Saya memang target samurai lah kan, samurai tu. Tapi nak macam mana, tak ada rezeki. Ini semua line candy eh. Line candy. Tapi dia macam-macam colour dia keluar. Biasa lah. So korang semua kalau kahwinkan ikan, bapak dia colour lain, mak dia colour dengan bapak dia sama, anak keluar warna macam ni, biasa, itu biasa. Okey. Maksudnya dia ada bawa genetik. Maknanya sebelum ni owner kepada induk tu dia dah apa, kacukkan, dia dah cross. Jadi ni semua adalah dia punya line-line lama dia pun ada sekali. Okey. Okey, ini saya gunakan kamera Canon. So, saya kena banyak belajar lagi nak setting dia ni. Bukan senang kita nak setting dia. Saya pun baru beli kan, biasa lah. Tak pandai lagi nak guna lagi. Saya guna mode auto je. Okey, ini sikit sebanyak lah ikan-ikan yang saya ada kat farm saya ni, buat usaha ni. So, kecewa, memang kecewa lah kan. Anak-anak ikan samurai tu. Tapi itulah. Tengok the flare. Anak ikan saya itulah, saya memang target samurai. Tapi saya nak bagi tahu juga satu benda. Apa benda yang kita paling sayang adalah benda tu akan pergi dulu. Faham tak? Itulah perkara-perkara yang biasa dialami. Kalau korang pernah rasa macam tu, sila komen kat bawah eh. Betul tak? Macam benda tu kita sayang kan? Macam ikan ni kita sayang. Pasti ikan tu akan pergi dulu. Itu perkara biasa. Jadi, jangan terlalu sayang pada makhluk dan harta kan. Sayangilah Allah Subhanahu Wa Taala. Serta kita punya Nabi Muhammad. Itulah yang sebenarnya yang kita patut sayang. Okay. So
Penyakit velvet ni adalah penyakit yang paling bahaya . Yang paling bahaya untuk fry. Kalau kita dah asing-asing seko-seko tak ada masalah. Kalau kena pun dia seko je. Ini sebabkan satu bekas lagi dia berjangkit. Jadi nak buat macam mana? Dah dugaan yang pergi tetap pergi, kita harus teruskan kita punya kehidupan. Nanti saya akan buat video lagi kepada korang semua yang dah subscribe. Saya terima kasih banyak. Dan kepada korang yang belum subscribe tu, sila subscribe, ok? Oh, padu web. Bantu saya membangun channel saya, ok? InsyaAllah saya akan share lagi video-video yang lebih menarik untuk korang. Ada korang semua yang nak datang rumah, boleh datang rumah dah lah. Ada lebih kurang 100 ekor ikan yang dah ready for sale. Dan lebih kurang lagi sebulan saya akan, lagi seminggu lagi saya akan asingkan ni, yang anak-anak fancy tu, yang first, yang second base tu, yang besar tu kan. Saya akan asingkan dan saya akan groom dalam baldi. Play lah, tak nampak. Baru nampak. Korang kalau nak belikan saya, tak ada mahal, murah je. InsyaAllah. Okay guys, saya rasa sampai sini saja video saya kali ini. InsyaAllah saya akan buat video lagi lebih menarik lagi pada masa akan datang, okay? So hari ini saya akan pindahkan anak-anak ikan laga yang sambung dari tadi tu. Korang doakanlah saya punya anak-anak ikan laga tu tak dapat banyak pun, dapat sikit, dapat 10 ekor pun jadilah yang selamat kan, sebab kita boleh jadikan induk macam tu. Okay korang semua, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya, okay? Semoga channel saya lebih maju pada masa akan datang, okay? Assalamualaikum.